Ensiklopedia binatang. Kamu ingin bermain dengan binatang apa? Binatang laut. Halo, aku dokter laut, Mio Mio. Penyelamatan laut, ayo. Siapa yang terjebak? Ikan buntal itu terperangkap. Kita harus cepat menolongnya. Ada banyak sampah tersangkut di ikan buntal itu. Ayo bersihkan. Tepuk ikan buntal itu. Bantu dia untuk mengeluarkan udara. Ikan buntal itu sudah diselamatkan. Ikan buntal itu lapar. Bisakah kamu memberikannya makan? Laut, kita akan melindungimu. Apa yang terjadi dengan kerang itu? Kerang itu kemasukan banyak sampah di dalam cangkangnya. Kita harus menolongnya. Kita bantu kerang berdandan. Mutiara kerang itu tampak cantik. Kerang itu lapar. Ayo kita kasih makan. Teman laut, kita akan melindungimu. Apa yang terjadi dengan ikan sungut ganda itu? Oh, gigi ikan sungut ganda itu patah. Dia butuh bantuan kita. Gigi sudah diperbaiki. Ikan sungut ganda itu lapar. Ayo kita kasih makan.
Teman laut, kita akan melindungimu. Oh tidak, ikan pari itu terperangkap. Ikan pari itu terperangkap dalam jaring. Ayo keluarkan dia. Ayo kita lihat dan temukan jantung ikan pari itu. Kamu hebat. Ikan pari itu ingin makan. Ayo beri dia sedikit makanan. Teman laut, kita akan melindungimu. Apa yang terjadi dengan paus itu? Wah, paus itu telah memakan banyak sampah. Kita harus membersihkan perutnya. Bantu untuk mengeluarkan sampah dari perut paus. Perut paus itu sudah bersih, dia sehat sekarang. Paus itu lapar, dia ingin makan banyak. Teman laut, kita akan melindungimu. Ubur-ubur itu terlihat keracunan. Ubur-ubur itu berenang di air tercemar dan dia sakit. Ayo bantu dia. Ayo berikan antiseptik ke ubur-ubur. Ubur-ubur itu sudah diobati. Ubur-ubur itu lapar. Ayo kita kasih makan. Ah.
teman laut, kita akan melindungimu. Lumba-lumba itu terluka parah. Lumba-lumba tergores pancing ikan. Ada banyak kuman, kita harus membersihkannya. Kamu hebat, luka lumba-lumba itu sembuh. Lumba-lumba itu ingin makan ikan, bisakah kamu memberikannya makan? Bagaimana bisa anjing laut itu terluka? Oh, anjing laut itu tertabrak kapal. Ayo kita bantu dia. Ada penjelan besar di kepala anjing laut itu. Ayo kita tempelkan es di kepalanya. Anjing laut itu sudah disembuhkan. Dia bahagia sekarang. Anjing laut itu lapar. Ayo kita kasih makan. Teman laut, kita akan melindungimu. Karang itu terlihat sakit. Karang itu telah terkontaminasi minyak. Kita harus membersihkannya. Hebat! Air laut itu sekarang bersih. Selamat, terima kasih dokter. Polip-polip itu lapar. Ayo kita kasih makan. Aum.
Teman laut, kita akan melindungimu.